Halo semua, selamat datang kembali di channel Falcro. Kali ini teman-teman, di depan gue sudah ada set yang paling ditunggu-tunggu sejagat raya ya. Set terbaik dari era modern Pokemon Card, yaitu VMAX Climax. Ya, ini menurut gue dan beberapa teman-teman gue juga udah sangat-sangat confirm kalau ini adalah set terbaik, karena dalamnya banyak banget CSR-CSR, karakter super rare, CHR-CHR ya. Dan ada gold card yang super keren. Kalian bisa lihat listnya di link yang di bawah. Ntar gue taruh aja linknya di bawah. Kalau kalian pengen beli single cardnya, bisa titip Falshopu juga teman-teman. Di sini banyak banget ya chase card yang sangat-sangat gue incer. Itu diantaranya ada Galar Friends. Ini gambarnya gue taruh aja di sini. Galar Friends, ada Gloria full art. Semua gym leader Sword and Shield full art juga ada. Dan ini itu termasuk salah satu dari high class pack. Ya, jadi ini tingkatannya dia itu sama kayak Shiny Starvy dan Tag Team All Star. Yang sekarang harga box Tag Team All Star tuh satu boxnya udah 4 jutaan. Ya. So ya, yeah, kita langsung coba saja. Gue sudah pasang 4 jimat istri-istriku di belakang ya, Zinia ini. Dan ya, yeah, langsung saja kita buka VMAX Climax. Seperti biasa teman-teman, yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang belum like videonya, di like dulu videonya ya. Ini satu booster pack ini, satu booster box ini isinya 10 pack. Kalau tidak salah isinya 10 pack. Dan setiap packnya itu, karena ini high class pack, setiap packnya itu guaranteed hit teman-teman. Jadi nggak mungkin bolong. Ini kalian bisa scan aja atau nggak kalau mau lihat cardlistnya apa. Total ada 184 main set plus something-something itu yang super-super hitnya ya. Jadi ini ada total 10 teman-teman. Nah ini, aduh gila sih ini. Set paling terbaik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung saja kawan-kawan, kita mulai. Gue pakai gunting deh, serem ini ya. Ini berkesempatan dapat God Pack juga loh teman-teman. God Pack itu adalah satu pack itu isinya hit semua. Semuanya hit ya. Jadi gue nggak tahu kita bakal dapat apa, but let's just see. Ini pertama kalinya juga gue buka, jadi gue nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, energi metal. Oke, bukan God Pack. Gue nggak tahu ciri-ciri God Pack depannya apa. Kakuna, Sobble. Ini Kasform, Clara. Tower of Darkness, Tool Scraper, Cobalion Foil, Leon Foil. Jadi isinya sangat-sangat, pokoknya seru banget deh guys ya. Buka VMAX Climax ini ya. Orbital VMAX ya, gue kira apa. Oh, Our First CHR, Meloni dan Frostmoth guys. Gila bagus banget ya. Wow, oke. Wah gila nih, ini kayaknya tabungan gue abis di sini guys ya. Oke, first hit kita. Ini sama nih dapat Orbital VMAX juga. Ya, jadi setiap pack ini seperti yang tadi gue bilang ya teman-teman, guaranteed hit. Kalian gak mungkin bolong. Buat teman-teman yang mau ikut LBB-nya juga, nanti gue akan buka di Falshopu. Jadi pantengin aja dulu Tokopedia Falshopu ya. Langsung aja yang belum follow Tokopedianya di follow dulu aja. Nanti gue akan buka buat teman-teman yang pengen LBB per pack ya. Karena ini guaranteed hit teman-teman. Jadi kalian gak akan pulang dengan tangan kosong. Minimal tuh kalian dapat kayak gini ya. Oke, kita lanjut lagi ke pack yang kedua. Energinya juga foil-foil semua teman-teman ya. Oke, energi listrik foil. Milsri. Kasform lagi. Houndour. Energi batu ya. Bruno. Echoing Horn. Frostmoth. Nah, ini Frostmoth yang biasa. Ini Frostmoth yang CHR-nya ya. Ini sama efeknya semua segala macem. Beda yang ini CHR gitu. Frostmoth. Flapel. Zacian. Oke. Dan wow, ini holo apa ini? Wow, ini holonya anjir keren banget cok. Kayak glitch gini. Wow, oke. Gua slip dua-duanya deh. Sumpah, ini anjir lah, VMAX Climax lah, gua gak ngerti lagi. Biasanya holonya tuh kalau yang di Shiny Starvy atau apa gitu kayak apa sih namanya, yang bulat gitu ya, bulat gitu. Kalau kemarin di 25 Jepang itu kayak kotak-kotak gitu. Nah, yang ini tuh kayak glitch gitu guys tuh. Anjir keren banget. Oke, gue slip aja lah ya. Ada Zacian. Oke, kita dapat Zacian teman-teman. Ya, jadi memang tidak akan pulang dengan tangan kosong. Setiap pack itu selalu hit ya. Sangat menarik. Pack ketiga, gue udah pakai ritual 4 Zinia di belakang. Semoga kita bisa summon Rayquaza VMAX CSR teman-teman ya. Dark Energy. Inkei, Marip, Bronzor. Jalan menuju puncak. Kirlia, Nessa, Bronzong. Tadi Bronzor, sekarang Bronzong. Terus Cresselia. Oke. Oh, Sylveon VMAX. Dan oke, ini glitch lagi ya. Apa sih namanya nih? Gue bilangnya glitch aja lah ya. Pokoknya
bulunya begitu. Gue sleeve aja lah ya. Gue nggak tahu ini worth something atau enggak, but yeah, I think. Ya, jadi ini ada VMAX, VMAX, dan V dari set-set sebelumnya. Tentu saja karena namanya memang VMAX Climax ya, teman-teman. Penghabisan VMAX gitu bisa dibilang ya. Climax-nya VMAX gitu. Jadi kartu-kartu yang berkesan dari set-set sebelumnya kayak Senti Scorch gitu, terus Orbital gitu-gitu dimasukin lagi ke sini, plus dikasih karakter rare-nya gitu ya guys ya, dikasih CSR-nya dan CHR-nya. Oke, lanjut lagi energi api, Vaporeon, Whoops, Phalanx, Weedle, Beedrill Culas ya, Balon, energi rapid. So ada ini dia nih, ini pemilik kafe, CHR-nya Alcremie. Ada Octillery Foil, nice. Ada Orang Guru Foil juga. Dan kita masuk ke ya, Cricket Turn ya. Dan Inkay. Nah ini gue jadiin satu aja lah ya guys ya. Kita lanjut lagi. Sudah hampir setengah jalan. Ini pack kelima guys. Gue pelan-pelan bukanya ya. Pack kelima. Satu pack ini isinya 11 kartu teman-teman. Tuh. 11 kartu. Dan guaranteed V, VMAX. Atau apapun itu. Dan yang jelas satu box ini guaranteed CSR ya, alias V Alternate Art atau VMAX Alternate Art-nya. Per box guaranteed. Oke, energi batu, Sidra, bahkan kartu-kartu giniannya aja artnya gila loh, bagus banget. Pasimian. Wah, gila ini Dedene. Dedene apa ini anjir? Dedene Mad Party bukan ya? Dedene Telescopic Sight. Ada Ichigeki Energy, ada Meloni. Wow. Ini Charizard Battle Sense. Artinya begini. Oke. Okay. Boss Order Lysander. Nice. Astaga, CSR-nya Cricket Turn anjim. Diambil dia. Dan ini ya, dan Phoebe Banet. Ya Allah, kenapa Cricket Turn sama kamu Tristan? Aduh. Inginku menangis, tapi enggak apa-apa, guys. Ya ini salah satu contoh CSR-nya. Ya kita masih jangan patah semangat dulu. Yang jelas satu box guaranteed CSR dan CSR-nya udah keluar. Gua enggak tahu ini guaranteed-nya atau bonusnya, tapi ya ini adalah salah satu CSR. Cricket Turn V dengan Bakecer Douglas kali ya, atau siapa namanya ya, begitu ya gitu. CSR gitu ya. Oke, berarti udah keluar 3 ya. Ada Meloni Frostmoth, ada Phoebe Banet, ada Cricket Turn, sama Bakecer kentut itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, please. Aku gak mau itu, kenapa dikasih itu ya? Tolong banget loh. Apa hoki saya sudah habis di Giratina kemarin? Oke, energi psychic, Eevee, Charmeleon, Remoraid. Udah mulai gak enak nih feeling gue nih. Acerola, Beedrill, Snorlax, Boltun. Boltun dan Lantern ya. Tapi ini bukan berarti satu box udah dia doang gitu. Bisa aja ada trainer juga gitu. Misalnya ini di sini chase card paling mahalnya itu Galarfren sama Gloria. Ya, saya ingat gue. Galarfren bahkan naik lagi harganya. Jadi ya itu ya. Terus ada Morpeko V Union juga yang ada 4 itu ya. Jadi ada Marninya segala macam, Blipbug, beginian, begituan, escape rope, tali penyelamat alias Houndoom yang dicari warga. Galarfred! Yes! Yes! Holy shit! Oh my god, hoki gua. Oh my god. Oh yes, girl, yes. Yes girl, oh shit. Ini dia teman-teman. Woo, Galar Friends ini. Sekarang harganya kurang lebih 20.000 yen. Kurang lebih 2,5 juta. Holy shit. I got it, Dad. I got it, Mom. Oke, okay, inspeksi. Inspektur kesehatan. So far so good. So far so good, kalau jelek ya udah lepas, beli lagi satu lagi. Galar Friends dong. Hoki gue lagi kencang berarti dari kemarin ya. Semenjak dapat Giratina, enggak, semenjak dapat Sentret, gue enggak ngerti sama hoki gue. Lagi bagus banget. This is the box, guys. This is the box. This is the day. Akhirnya gue jaya lagi, guys, anjir. Setelah sekian lama gue bocu ya. Dari gacha Pokemon Master bocu, gacha Pokemon Indo bocu. Ternyata Tuhan menyiapkan rencana terbaik, guys. Galar Friends
Holy shit, man. Wuh, udah, gue udah gak peduli sisanya. Oke. Okay. For information, kalau teman-teman pengen ikutan LBB nanti ada di Valshopu. Kalau kalian pengen box satuan juga, Valshopu juga menyediakan, teman-teman. Lanjut lagi, teman-teman. Gue udah gak peduli sisanya. Dredigon, Sojourner, bodo amat. Bodo amat. Powerful Energy, Birdkeeper, bodo amat. Orbital Inteleon, Umbreon. Masih dapat Pasinian, CHR, teman-teman. Ya. Sumpah ini VMAX Climax sih super-super gila sih. Super-super seru banget loh breweknya loh. Gak ada otak, guys. Lihat hit yang kita dapat berapa banyak. Nanti gue akan recap hitnya ya. Gue akan recap hitnya berapa banyak. Sumpah, ini dari satu box. Kenapa bisa banyak? Ya karena satu box perfectnya aja guaranteed hit, guys. Gue udah lemes loh dapat cricket turn. Sumpah, gue udah lemes banget. Dapatnya cricket turn, terus tiba-tiba dapat Galar Friends. My God. Oke, okay, Water Energy, Snom, Linoon, Dusclops, Memory Capsule, Steel Energy, Special Steel Energy maksud gue, Electrode, Urshifu, Mimikyu VMAX. Ini Mimikyu VMAX. CSR-nya juga keren dia sama Acerola. Dan Deden. Oh my God, lucu banget ini. Asli. Ini Mad Party ya? Iya, ini kayaknya deck Mad Party deh. Ah, gak tahu. Pokoknya Deden yang ini, guys. Oh my God, berarti CHR kita 4 ya? Ya, CHR kita 4. Deden-nya VB, Meloni Frostmoth, sama ini. Pasinian ya, terus dapat Mimikyu VMAX juga. Aku bisa main sama Om Bobsor, berarti aku sudah masuk golongan Om Bobsor ya. Om Bobsor punya 2 guys, kampret Om Bobsor ya. Bener loh, gua beneran hari ini gua habis komen di postingannya Om Bobsor, gua bilang, "Om, itu kok Galar Friends-nya ada 2?" "Iya, Bang, kan tinggal Control C, Control V gitu." Terus gua bilang, "Iya, nanti Control C tapi Control V-nya ke tempat aku ya." "Oke, Bang." Beneran. Control V ke sini. Oke, last pack of the VMAX Climax. Unboxing. Energi listrik. Harusnya sih udah gak ada apa-apa. Gua gak tahu masih ada something atau enggak. Ya. Honestly gua gak tahu. Ya. Cheryl. Fan of Waves. Jolteon. Gardevoir. Cherim. Oh, ini Cherim juga mantep. Bagus banget. Dan Pikachu V. Ya benar. Sudah tidak ada apa-apa. Jadi kalau bisa gua bilang ya. Chance untuk dapat per boxnya itu kayaknya si Roman-Romannya 4 CHR, 1 guaranteed CSR, sisanya itu gacha ya, bisa full art trainer, bisa god pack atau apapun itu gitu loh. Jadi gua akan recap dulu teman-teman hit yang kita dapat hari ini. Oke, okay, teman-teman, gua udah recap dan gua udah masang 4 jimat Zinia. Gua berharapnya sebenarnya Rayquaza VMAX CSR karena itu gambarnya sama Zinia juga, jadi buat nemenin mereka. Tapi ya gampang lah, nanti gue tinggal beli aja Rayquaza karena tidak semahal itu. Gue lebih bersyukur apa yang gue dapat sekarang karena dapat Galar Friends, teman-teman. Saya ini recapnya dari satu box VMAX Climax ya, hanya satu box hit yang kalian dapat segini banyak ya. Jadi buruan yang mau LBB standby aja di Valshopu ya. Ada Mimikyu VMAX, ada Sylveon VMAX, Urshifu Serangan Beruntun VMAX, Orbital VMAX ya, Boltun, Kriketun, Pikachu, Umbreon, Zacian, dan kita langsung masuk ke CHR ya teman-teman. Yang pertama ada Pasimian dengan bapak-bapak yang ada di Isle of Armor ini ya, Pasimian CHR, super keren CHR bahkan. Terus ada Dede nih dengan siapa gue lupa, pokoknya dia ya, keren juga warnanya, gue suka sih ini, super colorful, gue sangat-sangat suka ya. Dede nih CHR. Terus ada Phoebe dan Banette-nya Elite Four Hoenn. Ya, aduh, sorry nge-lag. Nah, ini dia. TB dan Banette. Terus ada Tante Meloni dengan Frostmoth. Bagus sekali ya CHR-nya, luar biasa. Terus kita ada Kriketur dengan Bugcatcher. PTSD gue di awal kenapa keluar dia, gue udah pesimis, tapi ternyata clutch di Galar Friends. Kartu termahal dari set ini. Sumpah, dari semuanya ini yang paling mahal. Ya, Galar no Nakama Tachi ya. Galar no Nakama Tachi. Ini isinya ya, tuh lihat Glorianya ada, Marninya ada, Hope-nya ada. Ada Bede juga sama ada si ini, gue lupa namanya siapa yang cowoknya. Tapi ya, thank you banget teman-teman semua yang udah nonton unboxing VMAX Climax di video kali ini. Jangan lupa di like, comment and subscribe. Big thanks buat Bapak Tuntas ya. Thank you banget box-nya Pak Tuntas. Wah. Terima kasih ya.
Sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang pengen beli satu unboxnya nanti di Valshopu buka. Yang mau beli per slot untuk LBB-nya, mungkin minggu depan kita akan LBB. Mungkin gak nyampe, mungkin 4 hari setelah video ini tayang kita akan LBB. Tapi LBB-nya bukan di Collector's Planet, LBB-nya di Valshopu, teman-teman. Jadi langsung standby aja di tokopedia.com/valshopu atau kalian bisa cek link-nya di description. Once again, thank you so much for watching this video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Stay safe, stay awesome. I will see you guys on the next unboxing videos. Peace out.